dalam keadaan usia kita, usia awak, dalam dekat satu pengalaman manis. Benda ni satu pengalaman manis untuk awak. Go. Untuk saya, ingat saya 2007-2008 saya dapat lakna cina. Yep. Ini dah 2022 go. Awak kira berapa tahun kita mencuba. Yeah. Dan akhirnya bukan awak, kita host, bukan host tau. Awak part. Awak. Yeah! Awak part dalam sejarah. Sejarah pula sepak kita yang merayakan ini ke Amerika. Betul go. Saya ucapkan alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Inilah dua pemain senior yang ada dalam skuad ni, dan alhamdulillah mereka berjaya mencipta sejarah. Sejarah yang mereka cipta terlalu banyak dengan kelab mereka dan akhirnya dengan pasukan negara. Puan, tahniah. Syukur alhamdulillah. Ini untuk semua, bukan untuk kami tapi untuk semua. Syukur alhamdulillah. Rezeki Allah Ta'ala, saya ada lagi kat sini, kami semua ada lagi kat sini. Bukan saya, semua yang ada kat sini memang peranan yang penting. Yeah, seperti Cepuk cakap, memang kami, ini semua untuk anda, untuk anda. Sejuk. Amazing. Of course, for us, we need to be focused. But I think the team, the fans, everybody did an amazing job, so... We are true. We did it. For me, a special moment. But for me, it's the most important. We win the game. I don't care if I'm captain or not. For me, he's the captain, and I will always support him anytime. Eh? You know that. Nama dia kan sejuk Johan. Saya cakap satu benda. Terima kasih pada semua pemain-pemain, kelab-kelab yang berusaha dapatkan kita ni satu pemain yang baik, permainan yang baik. Semua pemain-pemain yang ada kat dalam ni adalah yang terbaik. Terima kasih pada kelab, terutama kelab saya JDT. Terima kasih kerana menyediakan pemain-pemain yang terbaik untuk pasukan Malaysia. So, syukur alhamdulillah. Terima kasih. Hey, but pengalaman manis awak kolab kali pertama dan akhirnya pergi ke Piala Asia. Apa perasaan awak? Ini pengalaman awak. Awak pula. First, nak ucapkan terima kasih buat keluarga, yeah, rakan-rakan, teammate, staff coaching, staff coaching Negeri Sembilan, teammate Negeri Sembilan dan teammate national team apa semua. Benda yang orang cakap, satu benda yang kita tak jangka lah, yang saya boleh capai. Syukur alhamdulillah, rezeki anak, rezeki family dan rezeki semua rakyat Malaysia. Saya tanya soalan? Okey, saya sebagai pemain nak bertanya kepada Abang Hafizah sebagai media. Bukan pasal kutub Malaysia. So, how you feel sekarang? Apa yang perasaan? Semua mewakili media-media semua. Apa perasaan abang? Serius BA tadi bila nak tiup whistle. Masa nak tiup whistle tadi dah sujud dia menangis. Dia nangis. Saya mengaku menangis. Sebab saya rasa macam korang dah lalui semua benda yang apa yang korang tak lalui. Kiri kanan, depan belakang tembak. Tapi at the end of the day, di sini hari ini korang layak secara merit. Korang berhak. Korang atau nak cakap apa, specialist, kau memang perlu raikan benda ni sampai bila-bila lah. Okay, terima kasih kerana sentiasa sokong, bagi sokongan pada kami. Tak lupa juga pada Safi Sali Syukur Adan yang sentiasa memberi, orang kata, motivasi pada kami sebagai pemain yang ada dalam ni. So, terima kasih juga pada media semua yang memainkan cukup-cukup peranan yang terbaik untuk pasukan negara. Fans di rumah. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa mendoakan pasukan negara. So, kali ini bagilah saya lebih sikit cakap pasal kita layak ke Piala Asia. Kan? Sebelum-sebelum ni saya macam takut. Takut nak segan nak cakap. So, kali ini bagilah saya cakap pula kan. Tapi lama-lama pun orang naik benci jemu. Okey, bang. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada semua.
tahniah. Dua pemain senior yang masih beraksi untuk pasukan negara, tahniah. 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 Awak awak cipta sejarah. Awak cipta sejarah. Tahniah, tahniah.